Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Robbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri wa 'ala alihi washohbihi ajmain. Syahdu an la ilaha illallah wa la wa syahdu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a illa yawm al-qiyam. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih uh, sudah memenuhi undangan Pusat Penelitian dan Penerbitan. Um, mohon maaf mengundang pada sore hari ini, um, karena memang ada beberapa hal yang mendesak untuk juga kita informasikan kepada Bapak-Ibu uh, sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu uh, kami update uh, sebagai bentuk keterbukaan uh, informasi. Ya, yang pertama, kami sebenarnya sudah merencanakan di awal itu, di uh, bulan September. Semestinya, kita sudah melaksanakan seleksi untuk proposal uh, penelitian publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat tahun anggaran 2024. Dan itu kalau di litmas sudah terlihat sebenarnya di awal itu bapak ibu mungkin sudah melihat di situ ada tanggal uh, sampai akhir September ya. Hanya saja ternyata um, juknis uh, litab dimas yang dari diktis ini belum belum keluar bahkan sampai hari ini ya, hari ini juga masih belum uh, diterbitkan. Um, sehingga itu membuat langkah kita tentu agak terganjal dikarenakan begini bapak ibu waktu ada pemeriksaan itu yang diperiksa uh, itu ya berdasarkan juknis dari apa uh, kementerian agama dulu gitu ya jadi kalau dari kementerian agamanya uh, apa namanya dijadikan ukuran uh, dalam pemeriksaan keuangan sementara ini belum keluar kita sudah buka duluan itu nanti bisa uh, bermasalah apalagi kalau ada perubahan-perubahan signifikan. Nah, uh, perkembangannya draft Juknis Selita Bimas uh, 2024 itu baru dibahas tanggal 3 sampai 4 Oktober. Padahal kita rencana itu September itu sudah seleksi karena yang apa 2023 itu kan sudah berakhir di Agustus ya kami targetkan di 2000 untuk tahun anggaran 2024 itu ya di bulan uh, September itu mulai dibuka tapi sekali lagi karena juknisnya belum turun dari jiknis uh, Jakarta ya sudah terpaksa kita sesuaikan kembali jadi sudah dibahas di tanggal 3 sampai 4 Oktober oleh perwakilan LP 2 uh, m PTKIN se-Indonesia um, Kemudian di tanggal 13 Oktober ya, itu ada pembahasan lanjutan. Kebetulan saya ikut. Nah, ini ini fotonya. Kebetulan saya sebagai ketua forum kampus lit PT Kin itu diundang hanya berapa orang? 1 2 3. Kita 9 atau 10 orang ya. Uh, untuk memfinalkan uh, draft itu, ya ternyata memang ada beberapa perubahan uh, yang yang tentu mau nggak mau nggak harus kita jadikan acuan ya masalahnya kemudian draft itu pun sampai sekarang belum ditandatangani padahal kita sudah bahas dalam apa namanya secara terbatas ya untuk memfinalkan ya nah masalahnya kemudian ini kan apa namanya anggaran juga sudah mau tutup tahun ya jadi kalau kita tunda-tunda terus tunda-tunda terus menunggu uh, jumnisnya, tentu nanti akan apa namanya uh, kesulitan juga pertanggungjawaban keuangan apalagi sampai tutup uh, anggaran. Nah, akhirnya uh, kami putuskan berdasarkan uh, saya sudah rapat dengan warek 2, bagian perencanaan bagian keuangan dan Um, saya sampaikan beberapa kendala ini. Um, saya akhirnya mem, me, me, apa namanya, menjadikan draft uh, dari draft final juknis itu yang belum ditanda tangan, yang dari diktis itu, uh, poin-poinnya yang ada di dalamnya saya uh, akomodir tetap jadi biar nggak menyalahi ketentuan ya, meskipun belum ditanda tangan, paling tidak mungkin kalau ada perubahan ya tidak signifikan lah ya. Semoga demikian. Nah, kami jadikan acuan itu untuk untuk kita lakukan ini. Jadi um, seleksi proposal tahun uh, anggaran 2024 ini harus segera kita laksanakan di bulan ya November ini. Gitu. Nah berikut yang perlu saya sampaikan lagi bapak ibu sekalian. Awalnya kan kita merencanakan ini ya. Ada um, di September yang lalu kita kita sudah rencanakan tapi tadi seperti saya sampaikan tergeser karena juknis yang kita jadikan acuan belum keluar. Nah untuk pendaftaran pengajuan proposal itu kita bikin dari tinggal 30 artinya hari ini sampai 7 November Bapak Ibu. Ya Agak singkat tapi saya rasa kalau Bapak Ibu sudah tahu dari awal bahwa akan kita buka September meskipun mundur setidaknya sudah sudah mempersiapkan diri ya proposalnya yang akan diajukan. Kemudian um, saya tidak baca semuanya, tetapi sampai sini seminar proposal tanggal 25 November. Jadi di bulan uh, November nanti ada yang bulan 11 uh, kita adakan seminar proposal hingga nantinya uh, apa namanya? katakanlah di Desember sudah sudah kelihatan siapa yang lolos uh, atau katakanlah paling lambat ya bisa jadi tanggal ini bergeser tapi um, tanggal 25 November ini insya Allah kita adakan seminar uh, proposal ya yang jelas di uh, tahun 2024 Januari paling tidak sudah ada SK-nya gitu ya jadi nanti di SK Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa pendaftaran dan pengajuan proposal 2024 itu di tanggal eh, 30 sampai 30 Oktober, sampai 7 eh, November. Nah, ini yang kami ajukan eh, untuk klaster-klaster yang dibuka di internal UIN eh, Araniri. Eh, Adapun pun, ya, jadi kalau di sini, ini adalah kolom klaster kemudian ini maksimal pembiayaan ya um, yang kita ajukan mungkin ini berbeda uh, dengan yang di karena kita sesuaikan dengan kekuatan kita ya kekuatan kita jadi untuk penelitian pembinaan itu maksimal sekali lagi maksimal bukan berarti nanti udah otomatis 15 ini dikasih bisa jadi nanti setelah turun anggaran yang pasti di bulan Januari 2024 ternyata nggak cukup ya kita kurangi sedikit gitu jadi artinya ini pembiayaan maksimal bapak ibu jangan salah e, karena mungkin ada yang me, me, apa berpikir di sini karena sudah tercantum segini ya, segini dikasih bukan bisa jadi bisa jadi ya ada pergeseran nominal karena ini kan nanti kalau kata perencanaan bisa jadi ada perubahan lagi e, plot anggaran apalagi udah dekat-dekat tahun politik begini ya Um, saya nggak tahu kadang-kadang itu ada dialihkan-alihkan gitu ya. Semoga saja tidak ada blokir ya. Nah, jadi penelitian pembinaan ini untuk yang dasar 15 juta, penelitian dasar pengembangan program studi eh, 25 juta. Dan nantinya ini saya eh, sangat sarankan kepada prodi-prodi nanti mengajukan ya. Kemudian pelatihan dasar interdisipliner 30 juta, penelitian pengembangan pendidikan tinggi 40 penelitian terapan kajian strategis uh, ya ini Menuju. merujuk ke Menuju. apa yang Menuju. sudah disampaikan Menuju. oleh Menuju. Pak Rektor waktu itu um, beliau menyampaikan dalam rapat tinjauan manajemen tanggal 15 Februari ya bahwa pimpinan itu ada kebijakan tersendiri Kepimpinan yang sudah mendapatkan penelitian di tahun 2023 kayak gitu Nah saya sudah ajukan untuk minta suratnya yang bisa saya jadikan pedoman dan inilah yang disampaikan ke kami tanggal 11, tanggal 11 eh, Oktober ya bahwa unsur pimpinan selain ketua Jadi unsur pimpinan selain ketua dan sekretaris program studi yang telah mendapatkan dana penelitian tahun 2023, artinya yang yang sudah berakhir bulan Agustus kemarin, ya, untuk tidak mengajukan penelitian dengan dana tahun 2024 Satker Uin Arariban. Aceh. Yang B-nya ini unsur pimpinan dibenarkan untuk menjadi anggota penelitian. Jika mengajukan proposal penelitian di Satker Uin diri Banda Aceh tahun 2024 yang disampaikan ke saya itu um, ya boleh menjadi anggota begitu tapi ketua jangan gitu. ya itu yang yang dimaksud dari eh, apa namanya di nah tentunya yang eh, bisa jadi ada pimpinan yang mengajukan tapi tidak lolos di tahun 2023 ya tentu bisa menjadi ketua karena kan belum meneliti di 2023 nah ini ada harapan eh, kami sangat mengharapkan unsur pimpinan yang sudah mendapatkan dana penelitian tahun 2023 saat keruwinaan dari Aceh untuk dapat mengajukan proposal penelitian tingkat nasional artinya melalui litab dimas ya dan internasional ya di tahun 2024 ya mungkin dari lembaga-lembaga uh, lain ya dari brin uh, misalnya ya ya dari brin misalnya atau dari lembaga yang lain. Oh ya ngomong-ngomong tentang, tentang Brin ini, mumpung saya teringat, selamat untuk Pak Mujahid ya, karena Pak Mujahid menjadi um, salah satu dosen Uin Araniri yang uh, lolos ya dalam seleksi di Brin. Ini mumpung teringat daripada nanti takutnya saya lupa sampaikan sekali lagi kita apresiasi Pak Mujahid. Sayangnya kita nggak ada dalam ruang sehingga nggak bisa tepuk tangan biar terdengar meriah ya. Uh, karena Pak Mujahid sudah uh, berhasil menembus uh, uh, print ini. Eh, mana ini Mujahid? Nah ini dia. Jadi beliau mengajukan pengolahan biji nikel berkadar rendah dan seterusnya ini. Um, yang nantinya akan uh, dilakukan uh, penelitian ya multi years sepertinya uh, dan dananya uh, lumayan juga nih, 100 ke atas. Tentunya nanti kami mohon Pak Mujahid bersedia juga lah ya berbagi ilmunya bagaimana kiat-kiat menembus di brin ini sehingga teman-teman yang mungkin nanti tidak bisa apa uh, lolos di uh, penelitian uh, LITAB Dimas ini. Nantinya bisa coba-coba juga lah ya di lembaga-lembaga terkait termasuk brim. Sekali lagi selamat untuk Pak Zaid uh, ya. Baik kembali ke ini tadi ya Bapak Ibu ya. Uh, sebentar saya akan tampilkan kembali uh, kembali ke slide yang saya tunjukkan di awal tadi ya. Uh, ini tadi kan kita sudah di, di sini ya teman. Kalau saya baca satu persatu mungkin akan panjang. Tetapi inilah yang kami usulkan untuk dibuka. Dan tentu untuk klaster seperti tahun sebelumnya untuk klaster guru besar itu di penelitian terapan pengembangan nasional. Biasanya yang klaster besar ini tujuannya untuk mendukung nantinya publikasi ya Bapak Ibu ya. Dan di tahun 2024 kemungkinan dua ini yang kita usulkan ya. Artinya ini ini yang perlu approval dari pimpinan apa memang ini sudah Kayak apa namanya yang yang tergambar di kami puslit itu dua klaster ini. Jadi eh, meskipun nominanya 80 dan 90, tapi ini yang terbesar di antara yang lain. Nanti ada, masih ada upaya lah ya dari UIN Aran ini untuk mendukung eh, percepatan gubes eh, Ya meskipun ketentuannya berbeda, eh, pulang Bumes ke depan, tapi setidaknya kan apa namanya soal e, publikasi ini bisa terdorong dengan anggaran yang. Nah ini nanti saya bagikan saja bapak ibu ya. Kemudian, e, nah ini yang perlu dipahami oleh kita semua ya. Jadi kalau di kita itu kita pakai ini bapak ibu litmas. Ya. Kalau bapak ibu mau mengajukan memakai litab dimas, nanti nggak akan terseleksi di internal kita gak muncul yang ada itu eh, kalau Lita Bimas itu fungsinya untuk penelitian eh, yang dibiayai oleh satker dits ya misalnya yang tahun eh, sebelumnya dulu pak Hidi misalnya itu pernah eh, lolos juga di di apa eh, satker Dipis, ya kalau tahun ini ada prof fauzi Saweh, kemudian saya lupa ada beberapa nama ya PK bukan penelitian tetapi eh, mendapat bantuan gitu ya itu apa namanya sabbatical lift kalau nggak salah seperti itu untuk guru besar ya. ya sekali lagi saya ingatkan bahwa kita makanya di uh, lupa nah ini yang saya tampilkan tadi ya bahwa pimpinan unsur pimpinan yang sudah kecuali ya kecuali kaprodi dan Sekretaris Prodi itu yang disampaikan khususnya uh, penjabarannya oleh Warek 1 ya Prof. Yasir, bahwa um, ketentuan ini ya diupayakan untuk pemerataan. Gitu. Jadi um, kalaupun sudah menerima, maka di 2024, seandainya mau mengajukan sebagai ketua itu tidak bisa diterima. Kalau anggota bagaimana ya? Kalau menurut ketentuan ini boleh. Pak Rektor juga sempat menyampaikan ke saya uh, secara lisan ya, waktu itu menjelaskan seperti. Ini. Jadi misalnya <tuh> yang lolos kemarin sebagai ketua Pak Muslim Zainuddin. Beliau dekan di Fakultas Psikologi. Maka untuk tahun 2024 itu tidak boleh mengajukan sebagai ketua, tapi boleh sebagai anggota. Nah, begitu yang disampaikan ini. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa di internal UIN Araniri, ya, um, itu kita pakai litmas, tampilannya seperti ini ya. dan bukan litmas uh, bukan litab dimas litab dimas .kemenak .go .id itu untuk satker diktis kapan dibuka wawa alam masih belum tahu ya uh, karena sampai sekarang saja uh, yang tahun yang lulus tahun 2023 ini kan baru mau jalan ini, baru mau jalan penelitian, <laughs> Ya, kalau di tempat lain pun juga baru malah ada yang baru seminar hasil, ya Bapak Ibu. Ya, kebetulan saya jadi reviewer di beberapa tempat, itu baru seminar hasil di bulan Oktober ini. Um, ada yang pertengahan, ada yang awal. ya. Um, di kita sebenarnya bulan Agustus sudah selesai, dan rencana kita buka A September, tapi sekali lagi kendala juknis itu yang membuat kita ragu. Tapi setelah kita jalan terus, karena kita sudah dapat draftnya nah karena itu bapak ibu bagi yang belum memiliki akun litab dimas harus membuat terlebih dahulu di litab dimas kalau mungkin ada yang apa saya buat di akun litmas langsung di website jangan kita buat akunnya bagi yang belum punya akun ya di litab dimas nanti datanya akan ditarik ke litmas karena litmas dengan litab dimas ini satu eh, ya satu channel lah ya satu channel jadi eh, nanti Data-data itu tinggal diambil saja oleh uh, litab dimas, uh, tim litab dimas di tiktis data-data yang ada di kita setiap uh, tahun ya untuk penelitian demikian. Nah sekali lagi yang belum ada um, apa namanya akun ya itu harap me, me, apa namanya me, membuat bu, di litab dimas akun, dan ini juga menjadi konsen rektor yang lalu ya, karena uh, beliau mengatakan jangan-jangan ini masih ada ya belum punya akun, uh, disampaikan ke saya, ya yeah, sekali lagi bagi yang belum punya akun kalau ada kesulitan juga bisa menghubungi Irman nantinya ya uh, di pusat penelitian karena beliau juga uh, admin atau aziz ya aziz di di PT Ipin. nantinya Bapak Ibu untuk teknisnya sebenarnya juga bisa dilihat di channel YouTube LP2M ya, karena kita sudah pernah sosialisasi sebelumnya di 2000 uh, untuk 2023 ini di 2022 lalu kita sosialisasi litmas. Tapi ini nanti untuk memastikan saya berikan kesempatan pada Irman juga untuk bisa me, uh, menyampaikan ya. saya Jadi ada poin-poin tertentu terkait litmas yang perlu dipahami. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, mohon dipastikan berapa hal ini yang sering sekali menjadi apa namanya eh, kendala ya, kendala misalnya ada yang tidak eh, lulus administrasi. Tolong dipastikan kepangkatan ya, sesuaikan nanti. Nah, ini juga akan kita share, paling tidak tabel persyaratan ya, biar ringkas saja di situ. Eh, kami akan share segera. Kemudian eh, yang berikutnya eh, cek plagiasi. Ini juga ada yang komplain karena di grup WA itu juga ada yang menyampaikan komplain. Jadi begini, Bapak Ibu, eh, mohon dipastikan nanti ketika sebelum mengajukan itu dicek dulu tunitinya. Ya, misalnya itu dicek dan kan proposal otomatis ada covernya, begitu ya. Tapi cover jangan ditulis nama, Bapak Ibu. Dikosongin namanya. Ya, e, dikosongkan namanya. Jangan tampil nama satu orang pun di situ. Karena kita ya sekalipun apa ya, mungkin ada cara-cara lain nanti yang diakal-akali e, apa namanya e, peneliti misalnya ya. Tetapi begini maksud saya, e, lembaran yang meng, apa, menunjukkan identitas peneliti itu nggak usah ditampilkan. Biar double blind review itu kelihatan jadi misalnya double blind review itu kan peneliti tidak tahu siapa yang mereview, yang mereview tidak tahu siapa yang uh, direview kan gitu. Jadi reviewer tidak tahu siapa yang direview. Peneliti tidak tahu siapa reviewernya. Kita upayakan seperti itu biar objektif ya. Jadi kalau ada nama bisa jadi nanti terkena di administrasi. Jadi kalau terkena ya kami mohon diperbanyak maaf karena memang sudah ketentuannya seperti itu. Jadi nggak usah di... Di, dimasalahkan lagi karena itu ketentuan jangan ada nama kedua kaitannya dengan cek tunitin cek tunitin silahkan pergi ke prodi masing-masing untuk mencoba mengecek jadi sebelum disapin jangan buru-buru karena ada yang misalnya di atas 35 kita kan standarnya 35 sebenarnya besar itu bapak ibu ya besar artinya peluangnya ya Nah, A35 itu apa ada yang kami cek-cek lagi untuk di exclude misalnya. Kami nggak sempat lagi, Bapak-Ibu. Makanya tolong dicek tunitin lagi. Apalagi sekarang model tunitin kan nggak bisa banyak ya. Nggak bisa kita cek itu langsung banyak gitu. Kita upload. Harus satu persatu itu yang bikin agak rumit dengan perubahan tunitin yang ada. Jadi kalau ngecek lagi meng-exclude satu persatu itu juga tidak tidak mungkin kita lakukan, kecuali Bapak-Ibu dari awal sudah mencoba mengecek, nanti baru di-upload di ya. Di apa namanya. Jadi mohon dipastikan, batas toleransinya itu eh, 35. Nanti eh, tolong dikoreksi Irman kalau memang saya eh, salah ya. Seingat saya itu 35, nanti bisa di, dicek lagi. Kemudian diminta nanti setelannya itu 1% Bapak-Ibu di dalam itu sampaikan aja waktu ngecek itu jadi setelan di dalam toleransi berapa kata berapa persen itu kita pakai persentasenya satu persen jadi satu persen di setelan turnitin itu ya mungkin bapak yang nggak paham sampaikan aja ke yang ngecek itu ngecek turnitin itu setelan di dalamnya itu satu persen nanti hasil akhirnya itu 35 yang bisa toleransi lebih dari dari itu tertolak secara administrasi. Nah ini kita sudah punya tunitin, mohon bisa dimanfaatkan. Jadi sekali lagi saya ingatkan dalam menulis proposal, yang namanya proposal ada pembaban ya, bapak Ibu ada bab satu, nanti pendahuluannya, kemudian ada bab dua, eh, kajian pustaka dan kerangka teori, ya nanti kurmanya juga semuanya bisa dilihat di sebelumnya ya, yang ketika ada bab eh, metode, metode penelitian dan tentunya daftar eh, ya. Itu uh, Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang uh, perlu kami uh, sampaikan dan berikutnya saya berikan kesempatan kepada Irman uh, un, sebagai admin litmas maupun litabdimas untuk bisa uh, berikan apa ya informasi-informasi uh, yang mungkin menjadi uh, tambah ya. Ya ini Bapak Ibu masing-masing sudah bisa mengunmute ya. Kalau tidak ada Irman, baik. Saya rasa kita ke Ada, 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 ada Pak. Cuman ya. bisa menggunakan ini, dua dua device. Uh, Pak, tolong satu lagi yang nama Irman itu jadikan ini co-host biar bisa share screen. Oke. Okay. Ya. Oh, ada dua ya? Iya, yeah, betul. Iya, <laughs> yeah. silakan, silakan. Sudah, dua-duanya. Ya, yeah. silakan Irman. Oke, okay. baik. Baik, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, baik Bapak Ibu peneliti yang ada di Winara Niri Banda Aceh yang saya muliakan Bapak Ketua Puslit, yang saya muliakan teman-teman dari Puslit semua. Baik, mungkin tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Ketua Puslit terkait dengan uh, penerimaan proposal penelitian tahun 2024. Baik di sini saya sedikit mengulang ya, mungkin ada bapak-bapak di sini yang sudah terbiasa terkait dengan penggunaan Litmas, tetapi mungkin ada juga beberapa yang uh, baru, bapak ya. Jadi uh, saya ulangnya sedikit bahwasanya uh, karena ada juga beberapa yang nanya saya ke tadi apakah harus membuat akun lagi di Litmas. Nah ini perlu kita pertegas bahwasanya uh, tidak perlu membuat akun lagi di Litmas. Jadi uh, ketika Bapak Ibu belum memiliki akun, maka akun itu didaftarkan di litab dimas Bapak Ibu. Jadi kita hanya menarik data dari litab dimas ke litmas seperti itu. Jadi uh, segala sesuatu terkait dengan username dan passwordnya itu sama ya, sama yang di litab dimas kemudian uh, kita gunakan ke litmas seperti itu. Nah. Uh, untuk prosesnya sebelum uh, kita masukkan dalam proses uh, bagaimana cara melakukan submit uh, proposal penelitian Bapak Ibu bisa melihat kembali terkait dengan juknis penelitian ya karena ada beberapa hal uh, pengalaman tahun lalu banyak sekali peneliti itu memasukkan proposal tanpa cover. Nah, mungkin sudah dijelaskan tadi oleh uh, Bapak Ketua Puslit bahwasanya jika tanpa cover itu kita tidak bisa menilai karena kita sistem double blind, bapak ibu. Jadi silahkan buka kembali juknisnya. Uh, ini juknis terbaru memang kita belum um, share ya, tapi nanti akan di share oleh pantau beberapa hal terkait. Nah terkait dengan uh, kerangka proposal itu bisa dilihat di juknis tahun lalu, bapak ibu. Nah silahkan buka di puslit. Kemudian di, nah eh, di unduh dokumen. Nah kemudian di juknis penelitian. Nah silahkan scroll ke bawah. Nah di sini ada beberapa yang ini silahkan dilihat di yang tersedia di sini tahun eh, 2022. Diklik. Nah, setelah dibuka, silakan di-scroll ke bawah itu di halaman hmm, oh, ini? Nah, sekitar halaman 62 Nah, 62 silakan Bapak Ibu dilihat di sini kerangka proposal penelitiannya Yang pertama itu judul proposal penelitian ya. Judul proposal di sini tanpa nama yang dikatakanlah Anton tadi kita ingin menampakkan double nya Jadi uh, si reviewer nanti betul-betul tidak mengetahui ini proposal siapa seperti itu. Jadi kemudian di atas ini ada nomor registrasi. Nah nomor registrasi ini wajib bapak ibu isi karena ketika kami melakukan rekap kami berpedoman pada nomor registrasi ini. Ya. Kemudian di bagian bawah ini ada namanya cluster. Ya. Ini tolong juga bapak ibu diisi karena kenapa? Reviewer itu dia tidak mengetahui kluster uh, proposal mana yang diajukan ketika bapak ibu tidak mengisi ini. Jadi ketika reviewer mengisi mereka melihat judul kemudian melihat kluster ada kalanya terkadang kluster yang besar tetapi judulnya kecil. Nah itu akan menjadi nilai-nilai uh, min tersendiri nanti dari reviewer. Nah kemudian bidang ilmu kajian tahun anggaran nanti ini dirubah di tahun 2024. Kemudian yang di bawah juga disesuaikan ya. Kemudian di bawah ini ada jadwal kegiatan. Nah jadwal kegiatan ini kita biasanya kan ketika melakukan penelitian itu di eh, pelaksanaannya di antara Februari nanti. Ini mohon disesuaikan nanti. Kemudian di bawah ada rap. Nah rap ini contohnya contoh rap. Silakan Bapak Ibu eh, berpedoman kemari. Nah, jika semua sudah diikuti, kemudian baru kita eh, mengarah ke Litmas. Nah, ini sistem Litmasnya. Kemudian silakan Bapak Ibu login, ya, login di sini. Nah, ini sebagai contoh ya. Kemudian jika sudah login, tampilan pertamanya akan seperti ini. Kemudian di bawah ada proposal. Nah, di proposal ini ada menu tambah proposal. Silahkan diklik Bapak Ibu. Nah, setelah tambah proposal, silahkan di sini diisi judul. Judul proposal Bapak Ibu. Nah, kemudian di bawah ini memang ini nggak ada pilihan lain. Memang eh, karena ini satker, ini memang PTKIN. Kemudian di bawahnya ada kluster. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Sebisa mungkin memang wajib Bapak Ibu ya. Kluster yang Bapak Ibu pilih di sini itu sama dengan proposal yang Bapak Ibu unggah. Jangan sampai kluster di sini eh, penelitian dasar pengembangan pro, program studi, kemudian di proposal udah penelitian dasar interdisipliner. Nah ini nggak nggak sinkron nanti ya. Nah, kemudian silakan dipilih kluster, kemudian di bawah ada arkan. Arkan ini terkait dengan temanya. Silakan dipilih. Di sini, sesuai dengan proposal Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang perlu kami eh, tegak tekankan, ya, terkait dengan luaran kegiatan penelitian berbasis SBK itu minimal tiga. Yang wajib Bapak Ibu, yang pertama HKI, kemudian yang kedua laporan lengkap, kemudian yang ketiga draft artikel. Nah di sini bapak ibu jangan dilebih-lebihkan karena ketika bapak ibu lebih-lebihkan di sini itu menjadi PR buat bapak ibu. Apa yang bapak ibu uh, janjikan di sini, nah kemudian nanti bapak ibu harus uh, bapak ibu lengkapi. Nah jadi kami menyarankan di sini pilih tiga yang memang betul-betul syarat minimal. Ya, tetapi memang uh, bapak ibu ingin misalnya ada buku dan sebagainya, nah silakan dipilih. Tetapi diingat nanti di akhir harus dilengkapi seperti itu. Nah kemudian lanjut ke bawah bidang ilmunya silahkan dipilih. Kemudian jenis risetnya riset eh, dasar, terapan, pengembangan itu tergantung dengan cluster yang bapak ibu pilih. Ya. Nah, kemudian di bawah centang 3, 4, ini harus dicentang. Kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, judul di atas ini, ini ter otomatis dari pengisian awal tadi. Nah, kemudian di bawah langsung Bapak-Ibu isikan latar belakang. Silahkan diisi. Kemudian di bawahnya rumusan masalah, tujuan penelitian. Diingat Bapak-Ibu ya, di atas ini ada e, maksimal kata. Nah, mohon disesuaikan sesuai dengan e, instruksi dari sistem. Kemudian di bawah kajian penelitian yang terdahulu, di bawah konsep teori dan terapan, silakan diisi, dikopi, boleh dikopi Bapak Ibu dari proposal, tapi sebisa mungkin proses kopinya tidak uh, membawa misalnya ada tabel, kemudian ada gambar dan sebagainya, ya. Nah, kami lebih menyarankan di sini kalau memang dikopi itu memang betul-betul pure text, ya. Nah, karena, kenapa ketika misalnya nanti ada tabel, ada gambar kemari, bisa jadi error waktu Bapak Ibu paste ke sistem. Nah, kalau memang misalnya uh, ada hal yang tidak terlalu panjang, diketik ulang juga uh, lebih baik, ya. Nah, kemudian sampai dengan pustaka. Nah, di bawah ini total pengajuan dana. Total pengajuan dana itu silahkan disesuaikan dengan kluster masing-masing yang sudah ditampilkan oleh Bapak Ketua Pusli tadi. Ini yang saya pilih ini adalah 15 juta. Kemudian lanjut. Nah, di bagian ini ini harus ada persetujuan dari anggota peneliti. Nah, selain kluster eh, peningkat pembinaan atau peningkatan kapasitas kluster dasar itu, yang lainnya wajib menggunakan minimal. Uh, satu anggota peneliti yang punya akun di Litmas, ya. Jadi, silahkan di sini tambah-tambah peneliti ini. Saya contohkan aja, Pak Ibu. Ya, nah, ini sebagai contoh tambah setelah ditambah. Kemudian, Bapak Ibu, jika ingin menggunakan uh, keterlibatan mahasiswa di sini, kami lebih menyarankan uh, Bapak Ibu cantumkan di sini mahasiswa biar nanti bisa di... Ketika akreditasi bapak ibu ya, kita butuh nanti penelitian yang uh, dilibatkan mahasiswa. Nah silakan nanti bapak ibu isi di sini. Di sini mahasiswanya cuma nim dan uh, nama, bapak ibu ya. Ini sebagai contoh. Nah kemudian simpan. Nah ini sudah muncul nim dan mahasiswa nah kemudian jika bapak ibu misalnya uh, punya anggota peneliti dari luar perguruan tinggi kita itu silahkan ditambahkan di tambah peneliti Ptu ini Ptu ini perguruan tinggi umum di luar kementerian agama karena begini bapak ibu uh, kalau di litmas kita bisa langsung uh, menambahkan peneliti dari luar Uin baik itu misalnya pokoknya yang di bawah kementerian agama PTKI ya tapi karena ini sistem kita internal ini tambahkan di peneliti PTU ini, ya. Jika sudah selesai, kemudian lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, perlu diingat, di bagian ini, ketika Bapak Ibu mengambil klaster di atas klaster peningkatan kapasitas ini, yang mewajibkan ada anggota peneliti yang memiliki akun, ini wajib anggota peneliti itu menyetujui di akunya. Ketika itu tidak dilakukan, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan. Nah, kenapa saya di sini bisa melanjutkan? Karena ini saya memberikan contoh penelitian dasar, ya. Nah, selain dari ini, ini wajib ada pengesahan atau persetujuan dari anggota peneliti. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi, biar tidak terjadi uh, double, ya. Karena ini baru, Bapak Ibu, ya, ini baru tahun kedua kita berlakukan seperti ini sebelumnya, enggak. Jadi ada kadang anggota peneliti yang tidak tahu kalau dia itu dilibatkan. Nah, kalau sistem sekarang ini tidak mungkin dia tidak tahu karena dia sendiri yang menyetujui seperti itu. Kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, di sini hanya dua item Bapak Ibu yang diunggah. Yang pertama itu proposal, yang kedua itu rap ya. Ini keduanya dalam bentuk PDF, Bapak Ibu ya. Proposal dalam bentuk PDF, kemudian rap dalam bentuk PDF. Nah, silakan pilih. Contoh. Kemudian klik unggah. Nah, pastikan di sini kita sudah terlihat berkasnya. Ya, jika belum terlihat seperti di bawah ini, berarti ini masih kosong. Jadi pilih kembali kemudian unggah. Nah, dipastikan ini, jika kedua berkas ini sudah bisa terlihat, maka ini sudah uh, berhasil. Kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, ini Ibu, Ya, ini adalah proses akhir dari pengajuan proposal penelitian. Ini silahkan di uh, koreksi kembali. Ya, mulai dari isian fill in, jika sudah ter, centang seperti ini berarti ini sudah oke okay, sudah lengkap kemudian di luarannya sudah oke okay. nah di jumlah peneliti ini di jumlah peneliti jika masih uh, tersilang seperti ini ini berarti masih kurang ini nanti akan kita perbaiki ya seharusnya klaster ini uh, tidak harus ada anggota peneliti yang memiliki akun yang kedua berarti berkas proposal sudah oke okay. kemudian rap sudah oke okay. nah nanti di bawah ini ini akan muncul menu ajukan proposal, Bapak Ibu ya. Nah, ketika ini udah oke semua, di sini akan muncul ajukan proposal. Nah, silakan Bapak Ibu klik di sini. Nah, setelah klik di sini maka proses pengajuan proposalnya sudah selesai, Bapak Ibu, ya. Mohon dipastikan Bapak Ibu, ya, jika memang sudah diajukan, maka statusnya di sini, ini adalah pengajuan, ya. Jika masih draft seperti ini maka kami dari admin tidak bisa melihat proposal Bapak Ibu. Karena pada beberapa kejadian peneliti merasa sudah mengajukan pengajuan tetapi kami tidak ada data di database kami. Ketika dicek ternyata masih draft. Nah, sampai eh, ke tahapan terakhir ini peneliti tidak mengajukan pengajuan, makanya masih draft. Nah, ini mohon dipastikan ini sudah tampil pengajuan jadi tidak berbentuk draft lagi. Ya. Nah ini uh, tahapan akhir dari proses pengajuan proposal. Nah kami ingatkan kembali kepada bapak ibu, tolong bapak ibu, tolong proposal itu mengikuti juknis yang sudah disiapkan, ya. Mulai dari cover, kemudian uh, rapnya juga disesuaikan. Di dalam covernya pun isiannya sebisa mungkin harus lengkap, bapak ibu. Nah, karena ini juga bagian dari penilaian waktu kami proses validasi, bapak ibu. Nah, eh, terkait ya terkait eh, plagiasi tadi maksimal kita masih menggunakan angka yang sama untuk tahun lalu itu 35 persen. Ya. Baik, eh, saya kembalikan ke Pak Anton. Sekian bila wali daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih eh, Pak Irman yang sudah lo... Ya menjelaskanlah ya beberapa hal terkait dengan bagian penting eh, pengajuan proposal melalui litmas ya sekali lagi melalui litmas bukan litab dimas kecuali bapak ibu belum punya akun ya eh, di litmas maupun litab dimas maka harus buat di litab dimas dulu baru bisa mengakses di litmas karena sekali lagi Antara litab Dimas dengan litmas ini nyambung, ya. E, nyambung gitu, Bapak Ibu sekalian, ya. dan saya tekankan yang di bagian akhir, apa yang disampaikan oleh Pak Irman, karena ada yang komplain juga, ya, e, um, sudah merasa me, me, apa, memfinalkan ajuan proposal, tapi ternyata masih draft gitu. Jadi, kalau belum ditekan tombol pengajuan tadi, ya. Atau masih ada yang merah karena tersilang, itu berarti diperbaiki dulu. Yang di situ bisa jadi di, di keluarannya masih ada yang disilang, berarti harus diperbaiki di situ dulu. Nah, itu yang penting untuk diperhatikan. Nah, di dalam isian tadi, fill in-nya itu kan e, bisa ditunjukkan Irman. Sebentar, ya sambil saya sambil jelaskan di fill in-nya tadi kan e, dibatasi kata, ya, Bapak Ibu, ya. Bisa jadi Bapak-Ibu menulisnya itu panjang. Nah, ambil aja bagian-bagian eh, yang memang penting masukkan ke situ. Karena begini, reviewer eh, membaca, itu kan dibaca dulu fill-in. Wah, ini kayaknya kok kurang ini. Dibukalah proposal yang lengkap. Di situ dia akan, akan tahu, oh begini maksudnya. Nah, jadi, eh, sedapat mungkin, ya meskipun ini sekali lagi eh, apa namanya, Uh, seperti kami sampaikan tadi ya bahwa harus ada lampiran proposal lengkap yang diupload. Uh, tujuannya adalah untuk bisa membackup yang fill in ini. Kalau dalam fill in ini uh, pengalaman saya ketika membaca eh, kok kurang kok kurang begitu nangkap gitu. Akhirnya saya buka yang di reviewer itu bisa membuka yang proposal lengkapnya. Gitu. Jadi dari situ nanti akan bisa dipahami sehingga penilaiannya juga bisa lebih objektif terutama jangan ditampilkan nama kan gitu, kalau dibuka yang aslinya nanti eh oh, rupanya punya si A ah, saya rupanya punya Pak eh, Lutfi wah ini guru saya ini nggak mungkin nanti kalau saya tolak udah nanti udah ini ya jadi jadi itu tujuannya Bapak Ibu double blind itu terus tadi ada yang di chat menanyakan Bagaimana? Ya namanya nggak usah ditampilkan, bapak ibu. Jadi tidak usah ditampilkan nama lengkap. Ya, pokoknya nggak usah nampil nangka. Nama identitasnya itu uh, hidden lah. Jadi nah, nanti waktu dibaca itu uh, bisa lebih objektif lah. Karena kita akan pakai reviewer internal digabungkan dengan reviewer eksternal, bapak ibu, untuk penyeimbang, gitu ya. Dan kami berusaha seperti uh, seringkali disarankan oleh Pak Sanusi ya, tapi memang ada kendala-kendala uh, teknis kalau kalau dipenuhi semuanya, tentu dana kita nggak cukup. Jadi misalnya ada proposal yang harus sesuai bidang, nah, kalau kita harus sesuai bidang yang sama persis ya, kecuali bidangnya itu berdekatan itu kan bisa kita pakai satu reviewer ya. Tapi kalau satu reviewer uh, mereview satu cuma satu saja dia review ya karena hanya sesuai bidang dia tentu akan bengkak ini jumlah reviewer dan itu uang kita nggak cukup bapak ibu bisa kita larikan ke reviewer semua tapi nanti klaster klasternya terpotong semuanya jadi malah nggak nanti dikomplain lagi kok klasternya sedikit ya karena kita sudah larikan ke reviewer katanya harus sesuai bidang sebagai contoh ya bapak ibu perlu saya jelaskan sekali lagi ini biar nggak nimbul macam-macam ini ya jadi misalnya di satu klaster itu di dalamnya ada yang bidangnya sejarah, ya. ada yang bidangnya itu hukum, ada yang bidangnya itu arsitektur, misalnya. Tentu tidak tidak bisa ini per orang eh, satu reviewer gitu. Tapi yang bisa kami upayakan adalah berdekatan dan usulan itu sudah kita sampaikan mengenai jumlah. Eh, jumlah reviewer di dalam anggaran. Jadi kalau misalnya nanti berubah lagi, ya kami harus revisi lagi dan akibat dari revisi itu nanti semakin lama semakin lama. Nah itu yang yang mohon dipahami bapak ibu. Ada yang mengusulkan begini. Bagaimana kalau dalam satu klaster itu reviewernya satu aja sama gitu? Ya artinya dua dua reviewer itu bidangnya sama dalam satu klaster. Masalahnya dalam satu klaster itu beda-beda bidang ilmu yang diajukan oleh peneliti bapak ibu. Nah, itu menjadi persoalan juga ya. Jadi, itu pernah kita lakukan, di komplain Karena tidak sesuai uh, bukan hanya kami, bukan hanya menerima komplain dari peneliti, dikomplain sama reviewer, Pak Anton, saya kok dikasih <laughs> Ya, karena kita kan satu klaster itu kita taruh terus begitu ya, misalnya Bu Eka dengan uh, siapa, Pak Eri misalnya. Uh, bidangnya ini ada di situ yang kaitannya proposalnya kebetulan kaitan dengan sains misalnya, nggak ada kayak yang ada uh, kaitan dengan si reviewer ini tentu juga menjadi persoalan jadi serba serba repot kita pertimbangkan tetapi kami upayakan yang paling berdekatan jadi satu reviewer bisa mereview Bapak uh, proposal nah itu beberapa catatan tambahan ya bapak ibu sekalian ya. baik uh, kita buka sesi diskusi sebentar saya akan uh, unmute ya bapak ibu bisa yang unmute dan bisa sebelumnya, ya. ya. Ini sudah ada beberapa yang um, ingin untuk bertanya. Saya sudah allow participants to unmute. Ya, saya persilakan Prof. Safrul untuk menyampaikan apa pertanyaan atau mungkin saran dan sebagainya. Baik, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, assalamualaikum. Uh, izin bertanya nih Pak Ketua, berkenaan dengan pemahaman saya uh, untuk uh, kali ini berarti peneliti yang sudah uh, mendapatkan di apa namanya gelombang sebelumnya ini kan tidak dibenarkan kecuali untuk apa namanya menjadi uh, anggota? Anggota, ya, anggota, ya, ya di Litmas. Nah, uh, kalau delete di mas atau dengan ditis, di itu nggak masalah. Seperti itu, ya, nggak ya. ya, masalah. Kemudian, gak masalah. Ya, kemudian begini, itu sudah satu poin. Yang kedua, pertanyaan berkenaan dengan penelitian kolaborasi internasional, ya kan? Ini di Litmas ada clusternya. Nah, apakah memang pengalaman kita sebelumnya itu ada yang mendaftar? Uh, hmm. Untuk klaster ini dan apakah pernah ada yang selesai dalam artian memang uh, di-approve kemudian dilaksanakan penelitiannya dan kemudian menghasilkan outcome apakah HKI draft artikel dan sebagainya apakah itu sudah pernah ada pak? Mungkin uh, ya. saya ya mungkin satu lagi saya ingin mendapatkan gambaran penelitian internasional ini bagaimana uh, apa namanya juknisnya terima kasih pak. Baik baik terima kasih Prof Safrul. Uh yang sudah menanyakan berapa hal. Yang pertama tadi eh, sesuai dengan surat instruksi rektor maka eh, peneliti pimpinan ya pimpinan pimpinan itu sempat saya tanyakan siapa aja ya mulai dari rektor sampai sampai apa kaprodi sekretaris prodi tapi kaprodi sekretaris prodi itu di, jadi dt ya di, dikecualikan lah karena Kaprodi sekretaris prodi, ini kan capek juga kerjanya di prodi ya, dan saya sudah merasakan sendiri. Jadi yeah. biarlah so. sebagai insentif untuk uh, para Kaprodi sekretaris prodi, sehingga tidak di, uh, istilahnya dikecualikan lah, dari ketentuan. Oke, okay. satu. Jadi yang berikutnya, apakah boleh meneliti uh, sesuai surat instruksi tadi, dan juga sudah saya tanyakan secara lisan, boleh meneliti, tapi bukan sebagai ketua itu mohon bisa dipahami bapak ibu khusus yang menerima bantuan eh, penelitian publikasi ilmiah dan pengabdian di tahun 2023 ya jadi untuk 2024 pimpinan itu tidak boleh eh, meneliti sebagai ketua oke yang ketiga apakah penelitian eh, kolaborasi internasional ini sudah pernah dibuka di, kita pernah buka bapak ibu dan eh, yang lolos itu Bu Aida, seingat saya, ya Bu Aida itu pernah meneliti dan tentunya ini perlu saya cek lagi apa outcome-nya sudah dipenuhi atau masih belum ya, seingat saya Bu Nur Aida. Ya. Dan itu awalnya dulu memang ditutup ya, tidak boleh untuk dibuka di satker PTKIN eh, di 2021 itu diperbolehkan, nah, saya 2021 apa ya? 2020 ya itu baru dibuka Uh, kemudian kita enggak adakan itu, nah di 2023, uh, untuk 2024 kita buka, karena ini kepentingan juga untuk internasionalisasi karya-karya dosen UIN Araniri ya. Um, Persyaratannya bagaimana? Ya harus ada, paling tidak uh, sesuai jurnis yang juga kita sudah uh, itu, harus ada uh, salah seorang peneliti dari um, luar Indonesia. Ya, apakah mau diambil Malaysia? Apakah mau Brunei? Mau Maroko? Terserah lah ya, tapi artinya ada salah satu meliti di sana. Nanti kolaborasi dan diutamakan, sedapat mungkin yang sudah ada e, MoU, tentunya, sehingga nanti sekali lagi untuk ke depan, mimpi kita untuk menjadi world class university <laughs> itu memang bisa bisa ikut terdukung dengan beberapa hal terkait. Itu mungkin. E, Hal yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban terhadap beberapa hal yang ditanyakan oleh Prof Sapni, juga sudah, sudah menjawab apa yang ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Anton. Ya, banyak. terima kasih, ya. terima kasih, terima kasih. Izin bertanya, ini Bu Sri Ningsih bertanya. Oh ya nih. Bagaimana cara kita untuk memilih klaster dari judul kita? Misalnya antara pengembangan kapasitas dengan pengembangan prodi. Ya. Di pengembangan prodi ini sebisa mungkin diajukan oleh prodi ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi um, mungkin ada persyaratan nanti kita minta juga harus ada rekomendasi dari prodi ya. Kalau selama ini kan terlepas begitu ya. Jadi um, arahannya kalau kalau yang disampaikan prodi-prodi saya coba akomodir ya. Bantuan kalau bisa itu prodi-prodi dikasih semua lah eh, penelitian biar nanti setiap prodi itu ada untuk dokumen pendukung eh, akreditasi. Jadi, gitu. nah kita sudah desain sudah kita coba akomodir hal itu. Jadi nanti prodi-prodi nanti diupayakan eh, ada plot-plotnya. Eh, jadi kalau jumlahnya akan lebih Bukan jumlah nominal yang ya Bapak-bapak ya, tapi plot untuk mendapatkan itu sudah uh, kita ajukan untuk diperbanyak sehingga paling tidak nanti setiap prodi ada ada penelitian, ya uh, terutama yang mau akreditasi. Uh, bagaimana perbedaannya ya seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau melihat kluster uh, yang lain ya sebisa mungkin kalau tidak diajukan dari prodi ya pilih berarti pilih yang klaster yang tadi itu apa? Man? Uh, pembinaan ya atau atau peningkatan kapasitas maksudnya seperti itu. Bu Sri Nengsi, apakah ada kluster penelitian yang dibuka khusus untuk dosen yang sedang S 3 untuk membantu penelitian? Nah ini kebetulan kita tidak ada klaster yang dibikin khusus untuk itu ya. Um, tapi sekedar mengingatkan bapak ibu ya, kalau bapak ibu sedang sedang uh, apa namanya uh, tugas belajar ya tugas belajar itu agak riskan juga nanti bapak ibu ketika diperiksa ya eh, kami sendiri akan meminta data dari eh, apa tuh kepegawaian ya eh, terkait dengan siapa siapa dosen yang sedang tugas eh, belajar sehingga eh, tugas belajar ini kan sebenarnya enggak yang terlepas ya kecuali saya nggak tahu apa izin belajar atau yang di lingkungan di, di Aceh mungkin masih ini ya karena bisa menjalankan tugas ya tapi kalau tugas belajar di luar itu nanti riskan waktu pemeriksaan Kapan dia melakukan penelitian kok diberi hak waktu diperiksa itu yang saya khawatirkan Ibu. jadi sedapat mungkin saya nggak tahu ya ada pandangan-pandangan dari Bapak Ibu ya tapi kalau menurut ketentuan aturan keuangan itu bisa istilahnya nggak bahaya ta agak riskan Bapak Ibu istilahnya caimin. caimin, bahaya. Oke. istilahnya ya. Berikutnya, kalau ada Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Karena kita udah jam 17 lewat 17 ya. Baik, Pak Ridwan. Uh, uh, mungkin langsung saja, ada poin yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan tagihan outcome yang penelitian sebelumnya. Karena ada dari beberapa yang saya baca, uh, harus yang peneliti itu tahun ini harus menyelesaikan outcome yang penelitian yang sebelumnya. Ada satu persoalan Pak Anton yang saya tanyakan. Pengecekan daripada tagihan outcome itu apakah dilakukan di aplikasi secara langsung atau bagaimana? Karena begini Pak Anton, uh, kalau saya buka akun litab di Mas punya saya, saya tahun 2010 itu ada meng 2020 mengikuti tagihan uh, apa penelitian yang dasar ya, yang apa yang dasar di situ apa namanya saya sudah mencentang artkomnya apa apa saja jadi ketika dibuka di akun litab dimas itu ada tagihan artkom yang tidak sesuai juknis kalau misalnya di sini kan kalau saya buka itu kan ada tagihan buku buku itu kan kalau di juknis kan tidak diminta itu sebagai artkom tapi di akun litab dimas itu ada tagihan itu nah yang ingin saya pertanyakan Apakah memang tagihan outcome di aplikasi itu sesuai per kluster penelitian atau sama rata semuanya? Karena ada kejadian seperti itu, Pak Anton. Terima kasih, Pak Anton. Baik. Ya, terima kasih, Pak Ridwan. Ya, uh, jadi tagihan outcome ya itu berbeda, Bapak Ibu. Berbeda gini, Mas. Publikasi iya, tapi maksud saya rentang waktunya itu berbeda dan itu bisa dilihat di Juknis ya. Jadi katanya... Uh, ada tagihan yang semuanya setahun atau dua tahun sesuai dengan klasternya ya dan itu makanya saya katakan sempat saya sampaikan info di grup yang peneliti 2020 paling tidak ya 2020 2021 seri, eh, 2019 2020 2021 2022 tolong dilihat lagi ketentuan di dalam teknis. Ya, e, karena itu ada tagihan-tagihan yang harus dipenuhi gitu, dan itu juga menjadi syarat kami akan mengecek lagi Bapak Ibu ya. Ini dalam satu atau dua hari ini kami akan sertakan link. Mohon diisi lagi laporan terbaru. Bisa jadi ada yang baru terbit dan seterusnya harap melaporkan. Karena di pendataan sebelumnya ada yang e, e, kita minta e, untuk e, melaporkan tapi belum e, dilaporkan ya. Bisa jadi sudah e, terpublikasi tapi masih belum dilaporkan gitu ya ada juga yang memberikan laporan tuh cetak jadi datang ke ruang saya memberikan pada uh, kalau cetak ini rawan nanti hilang hilang ya bapak ibu ya terselip di mana agak susah ya jadi kami mohon itu laporannya adalah secara online melalui link yang kami uh, bagikan kepada uh, para dosen sekalian dan kalau di web puslit itu sudah ada uh, linknya ya bapak ibu ya sebentar saya akan Uh, tunjukkan, Pak Anton. Uh, ya, uh, maksud saya itu di akun Letak dimasnya Pak Anton, karena uh, ada kondisi di akun litab dimas di tagihan Arkom itu dimintanya itu tidak ini apa namanya tidak sesuai dengan juknis uh, kluster penelitian. Saya contohkan ini, saya contohkan aja Pak Anton di akun saya dua, tahun 2020 ikut yang penelitian dasar. Tagihannya kan cuma publikasi paper sama laporan. Tetapi di akun Litab Dimas itu di, udah ada form untuk upload buku. Padahal kan buku kan di akun yang penelitian dasar kan tidak diminta itu Pak Anton. Ya. Nah itu maksudnya ketika di akun Litab Dimas saya tidak mengisikan itu Apakah itu akan berimbas kepada pengecekan administrasi belum menyelesaikan tagihan berikutnya atau itu akan dilewatkan, Anton? Iya, eh, ini sepertinya saya juga apa namanya harus menanyakan ke admin pusat ya, kenapa kok bisa ada tagihan itu yang sebenarnya tidak merupakan tagihan misalnya, ya? Eh, karena begini, Bapak Ibu, yang yang saya ketahui ya. Yang saya ketahui fitur untuk penagihan outcome ini kan apa namanya baru juga ya um, baru setahunan inilah yang oh, itu itu, kondi, ini. itu kondisi ya Pak Anton karena yeah. uh, pengalaman yang saya kebetulan ada ikut yang penelitian nasional kemarin itu jadi saya apa namanya tidak lewat administrasi karena disebutkan uh. tidak melengkapi outcome yang penelitian sebelumnya. Yeah. Padahal kasusnya itu, padahal di dalam juknis yang penelitian sebelumnya tagihan itu tidak diminta, tidak wajib untuk kluster itu, tetapi hmm. karena tidak mengisikan di dalam apa namanya di dalam akulitat dimas, akhirnya tidak lewat administrasi. Itu 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 kasus yang terjadi ketika ikut penelitian nasional kemarin, akhirnya langsung tidak dilewatkan untuk yang eh, apa administrasinya langsung ditolak gitu. Padahal Baik. itu tidak diminta dalam Iya. Ya. Itu kondisinya, Pak. Ritwan. Baik, uh, terima kasih, Pak Revan. Ini catatan, uh, Pak Irman. Tolong juga nanti dikomunikasikan. Uh, dan kita cek lagi ya, apakah itu memang merupakan tagihannya atau atau sistemnya ini kok, mungkin disamaratakan semua, kan? Nah, bisa itu maksud jadi. saya, Pak. Ritwan. Bisa jadi karena setelannya satu kali, jadi semuanya sama. Nanti coba kami tanyakan, Pak Revan, ya. Nggak bisa saya jawab uh, langsung sekarang. Terima kasih banyak, Menteri. Baik, terima kasih. Makasih. Uh, ya. Jadi untuk pelaporan outcome, uh, silakan masuk ke web Pusli, di sini ada pelaporan outcome, Bapak-Ibu. Ya, mungkin satu lagi yang baru satu, baru belum kami taruh ya. Insya Allah malam ini. Jadi di sini nanti Bapak-Ibu bisa melihat ya, um, link untuk bisa um, melaporkan hukamnya ya karena ini sekali lagi cuma menjadi syarat bapak ibu kalau di tidak dipenuhi ya mohon maaf kami juga tidak bisa melewatkan dan ini bukan hanya berlaku untuk ketua tapi anggota juga ya sudah sampaikan termasuk kalau surat itu sudah juga pernah kita sampaikan di apa namanya di di fakultas-fakultas ya kita edarkan peringatan ini nah ini juga apa namanya um, bagian dari kewajiban ya dan ini yang memang betul-betul sedang disorot juga sama BPK ini kan uh, tentang outcome ini jadi mohon dipastikan bapak ibu nanti mengisi ini sehingga nanti apa namanya um, bisa kita data kembali ya um, apa namanya pelaporan outcome ini sehingga juga menjadi ketentuan di dalam uh, administrasi ya literasi proposal penelitian nanti. Baik, uh, ada yang lain kira-kira Bapak Ibu? Kalau tidak ada karena ini sudah mau setengah enam ya, uh, ini nantinya akan kami ulah um, olah lagi rekamannya karena jadi sempat terputus ya untuk kami taruh di channel P2M sehingga bisa dilihat kembali. Masuk nanti ini yang bahan uh, terkait dengan apa yang saya presentasikan saya lengkapi lagi beberapa informasinya kemudian akan saya share ke Bapak Ibu. Tapi yang jelas dari sekarang Bapak Ibu um, sudah bisa ya sebenarnya dari dari kemarin-kemarin sudah ditentukan ya. Um, tinggal melanjutkan kembali bagi yang sudah uh, mencoba merancang untuk termasuk yang pertama mencari siapa siapa temennya ya teman untuk menjadi apa namanya tim peneliti ya kemudian mahasiswa kami harapkan yang penelitian pembinaan meskipun nggak ada kewajiban untuk dosen uh, anggota ya di klaster itu ya mahasiswa ini tetap harus di apa namanya diakomodir juga ya jadi cari mahasiswa lah setidaknya dengan demikian paling tidak kita bantu prodi-prodi homebase kita ini Um, ada penelitian dari mahasiswa, lah, gitu ya. Um, dan, setiap sebisa mungkin, tentu kita share ya pengalaman kita dengan mahasiswa, entah dalam kapasitasnya sebagai pengolah data atau pengumpul data, terserah lah. Tapi yang jelas, ini upaya bagi kita untuk uh, mendukung uh, apa akreditasi di uh, setiap pun. Baik, Bapak Ibu sekalian. Uh, ini saja beberapa hal yang kami sampaikan. Uh, jika memang ada kehilapan, info-info tambahan nanti kami akan sampaikan. Dan sekali lagi, kalau ada salah kata, saya juga mohon diperbanyak maaf. Uh, harapan kami tentunya, uh, semoga penelitian di 2024 sekalipun sekali lagi juknisnya belum resmi di tanda tangan. Insya Allah, kita sudah punya acuannya lah beberapa informasi itu sudah saya dapat tinggal kita sesuaikan dan kita laksanakan terus dengan tujuan biar juga apa tidak terkendala dengan uh, anggaran. Mari kita sama-sama akhiri dengan Hamdalah alhamdulillah, alamin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anton. Ya, terima semua bapak ibu. Saya. Terima kasih Pak Anton. Makasih, makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Si, Anton. Terima kasih, Pak.